Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sambung lagi bahagian 2 video unit bab 4 pembiakan. Dan kita masih lagi membincangkan subtopik 4.1 pembiakan seks dan aseks. Jadi kita telah membincangkan mengenai individu ataupun mengenai organisma-organisma yang contoh organisma-organisma yang boleh melakukan pembiakan aseks. Okay. Sekarang kita tengok yang lebih terperinci mengenai setiap jenis pembiakan aseks ini. Okey, jadi kaedah yang pertama untuk pembiakan aseks adalah proses belahan D2, di mana untuk proses ini satu sel induk yang matang akan membahagi dan berpisah menjadi dua sel anak yang baru. Maksudnya di sini satu sel akan pecah menjadi dua sel. Jadi satu tersebut merupakan induk, yang dua tersebut merupakan sel anak. Okey, ini contoh diberikan. Satu sel yang kita ada akan berlaku. Yang pertama sekali akan berlaku pembahagian pada bahagian nukleus. Kita akan membahagi dua. Kemudian barulah berlaku pembahagian kepada cytoplasma. Okay. Ada yang di tengah ini merupakan nukleus, yang di luar ini merupakan cytoplasma. Jadi dia sebenarnya melibatkan pembahagian nukleus. Yang pertama ini nukleus akan bagi, yang kedua akan melibatkan pembahagian pada cytoplasma. Dan ini juga sebenarnya contoh untuk proses mitosis, pembahagian sel secara mitosis. Okay, contoh organisma yang boleh melakukan kaedah belahan D2 ini adalah kita ada amoeba. Kemudian kita ada paramecium. Dua-dua ni daripada kelas protozoa. Kemudian kita ada bakteria. Bakteria ni adalah kelasnya sendirilah. Jadi ini antara contoh organisma yang boleh melakukan proses belahan D2 dalam pembiakan mereka. Okay. Ini dengan cara dua dimensi menunjukkan apa yang berlaku. Ini juga adalah ameba. Satu ameba akan mula melakukan proses belahan D2. Yang pertamanya, nukleusnya akan membahagi dua. Okay. Selepas selesai pembahagian nukleus, berlaku pula pembahagian pada cytoplasma dan akhir sekali menghasilkan dua ameba yang baru. Okay. Ini pula proses yang berlaku pada paramecium. Perkara yang sama berlaku. Kita melihat di tengah ini, berlaku dahulu pembahagian pada nukleus dia, pada bahan genetik dia, dan bila telah lengkap pembahagian tersebut, berlaku pula pembahagian pada bahagian cytoplasma dan akhirnya menghasilkan dua paramecium yang lengkap. Okey, soalnya kaedah pertunasan, di mana pertunasan melibatkan individu baharu terbentuk dan terpisah daripada induk dewasa. Jadi ini tak semestinya satu menjadi dua. Dia bergantung pada keadaan persekitaran individu tersebut. Jika cukup nutrien, cukup faktor-faktornya, maka dia boleh menghasilkan lebih daripada satu tunas ataupun dua tunas dan sebagainya lah, bergantung kepada bekalan nutrisi. Biasanya nutrisi yang didapati oleh individu tersebut. Contoh organisma yang melakukan pertunasan diberikan di sini, kita ada yeast daripada kumpulan kulat dan juga kita ada hydra. Hydra ni bukan kulat. Contoh ditunjukkan di sini, ini berlaku pada yeast, di mana satu individu yeast yang dewasa yang matang mula menghasilkan tunas-tunas. Yang ini menghasilkan dua tunas. Yang ini menghasilkan satu sahaja tunas. Yang ini pula menghasilkan dua tunas. Jadi ini yang berlaku pada
yeast. Ini pula berlaku pada hydra. Hydra ini sebenarnya daripada kumpulan haiwan. Dia macam batu karang lah. Tapi hydra ni lebih lembut daripada batu karang. Dari lihat sini, dia akan hydra ni dia melekat pada dasar dasar, contohnya dasar laut. Kemudian dia mula menghasilkan tunas yang baru. Sekarang kamu dapat lihat pada step yang kedua ni, dapat lihat tunas ini mula menunjukkan sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang ada pada hydra dewasa. Kemudian di sini kamu dapat lihat berlaku pencerutan di antara hydra yang baru dengan hydra yang matang tadi, yang dewasa tadi, induk dia. Dan akhirnya mereka akan terpisah. Jadi hydra ini akan dibawa oleh arus air dan akan melekat pada dasar dasar laut, dan akhirnya akan menghasilkan proses mematangkan ini, proses mitosis, dan akan menghasilkan satu individu hydra yang baru dan lengkap. Okay, so ini kaedah yang ketiga, pembentukan spora. Jadi ini merupakan proses penghasilan struktur dinamakan sebagai spora. Dalam satu struktur pada induk dinamakan sebagai sporantium. Sporantium. Sporantium menghasilkan spora. Selepas sporantium, spora akan disebarkan oleh angin. Jadi angin merupakan ejen pencaran, di mana angin ini akan membawa spora ini ke tempat yang lebih jauh daripada induk asalnya. Dan kalau ianya jatuh pada tempat yang sesuai, maka berlakulah pertumbuhan, pertambahan untuk spora tadi untuk menghasilkan organisma yang baru. Contohnya dilakukan oleh pokok paku pakis dan juga oleh lumut. Jadi sebenarnya kalaulah angin ini membawa ini jauh, ini lagi bagus kerana dia akan mengelakkan persaingan di antara induk asal paku pakis dan lumut ini dengan anak-anak mereka yang tumbuh daripada spora tersebut. Jadi ini tunjukkan ini berlaku pada mukor jenis bangkai, di mana pada bahagian atas ini nampak bulat, ini merupakan struktur dinamakan sebagai sporantium. Bila dah matang dia akan pecah dan spora ini akan disebarkan oleh angin. Dan yang ini pula ditunjukkan pada pokok paku pakis. Biasanya pada bahagian bawah daun paku pakis ni kita ada, kita boleh nampak struktur ini. Dan kalau kamu pegang pada daun ini, kamu akan nampak ada butir-butir halus berwarna kuning melekat pada jari kamu. Dan itu merupakan spora, spora paku pakis tersebut. Okey, so ini tengok pula kaedah penjanaan semula. Di mana untuk kaedah ini, terdapat keupayaan pada bahagian-bahagian badan sesetengah organisma untuk bertumbuh kepada individu baru yang lengkap. Okey, contoh kita ada tapak Sulaiman dan juga cacing pipih. Di mana tapak Sulaiman ini kalau kamu potong dia buat kepada beberapa bahagian dan kamu biarkan dia hidup, setiap bahagian tersebut akan menghasilkan tapak Sulaiman yang baru. Manakala cacing pipih bersama, kalau kamu potong dia ataupun mereka terpotong, maka bahagian terpotong tersebut akan menghasilkan individu yang baru. Jadi itu dinamakan sebagai penjanaan semula juga di sinilah. Ini untuk contoh tapak Sulaiman yang kamu potong dia, maka akan tumbuh bahagian yang baru. Ini pula pada cacing pipih. Kalau kita potong dia, bagian kepala akan bentuk individu baru. Di sini. Okey, persoalannya kenapa bagian kepala saja? Kenapa tidak pada bahagian lain? Bahagian lain pun berlaku juga. Kerana di setiap bahagian ini ada sel-sel yang berlainan yang mempunyai nukleus. Sebenarnya yang mengarahkan berlakunya pembahagian sel ini adalah nukleus yang ada dalam sel cacing pipih ini. Jadi bagaimana pun kamu potong, selagi mana ada sel, ada nukleus, maka tetap akan berlaku penjanaan semula. Okey, sebenarnya untuk pembiakan vegetatif, jadi untuk kaedah ini, tumbuhan baru akan membesar daripada bahagian vegetatif seperti
daun, akar atau batang tumbuhan induk tersebut. Contohnya kita dapat lihat pada pokok setawa, kemudian pada ubi keledek, kemudian pada bebawang, contohnya bawang, bawang bawang merah, bawang besar, bawang Holland dan sebagainya, benar-benar berlaku pada rumput halia ataupun ubi, ubi kentang. Ini dia akan menghasilkan daun, akar atau batang tumbuhan hidup. Dia akan boleh berlaku. Jadi pokok setawa berlaku pada daun. Ubi keledek berlaku pada umbisi dia. Bebawang berlaku pada bawang dia. Halia pada kepada isi dia. Dia sama dengan ubi kentang. Ini kamu dapat lihat dari sini pada pokok pokok tawa ni. Kamu dapat lihat kalau kita besarkan di sini. Pada bahagian tepi daun-daun yang telah matang ini tumbuh pula individu-individu yang baru. Yang mana mereka akan bila mereka dah cukup kematangannya akan putus daripada daun pokok induk ini dan boleh tumbuh sebagai pokok yang baru. Contohnya, hasilan pokok baru pada bahagian di daun ini, pokok sawah. Okey, pada akar ini contohnya berlaku pada ubi kentang. Jadi ubi itu sebenarnya merupakan umbisi yang dihasilkan oleh akar, dihasilkan oleh akar ubi kentang. Dan sekarang ini kalau kita ambil dia punya isi ini, dia punya umbisi ini dan kita tanam dia, maka dia akan menghasilkan pokok ubi kentang yang baru. Okey, so ini pada batang. Jadi bawang yang kita gunakan itu adalah sebenarnya batang, batang pada bawang itu. Sebabnya setiap pokok ni dia mesti ada yang pertama sekali batangnya di tengah tu, kemudian dia ada daunnya, kemudian di bawahnya ada akar. Jadi bila kita semai atau kita biarkan bawang ini dalam keadaan yang sesuai, maka berlaku proses penghasilan individu yang baru, di mana di bahagian atas ini dia akan mula tumbuh daunnya, dan di bahagian bawah ini dia akan mula tumbuh akarnya. Jadi ini menunjukkan bahawa untuk pembiakan vegetatif ini boleh berlaku pada daun, berlaku pada akar atau berlaku pada batang, bergantung kepada jenis-jenis tumbuhan. Nah, ini pertama, ambil batangnya, kita boleh buat keratan batang, kemudian kita letakkan pada keadaan sesuai, maka dia akan menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang baru. Masih lagi boleh pakai batang ini pada keledek. Okey, so kita tengok yang terakhir untuk kaedah A-sex ini itu tisu kultur. Di mana untuk tisu kultur ini akan berlaku penghasilan tumbuhan baru dalam makmal yang dibuat oleh manusia daripada tebisan tisu yang kecil. Tisu yang kecil ini merujuk kepada sel-sel lah. Contohnya boleh kita buat pada lobak merah, boleh kita buat pada pokok pisang, pada pokok sawit boleh dibuat. Okey, jadi contohnya di sini kita ambil bermula daripada kita kutip satu organisma lobak yang matang. Kita perlukan yang matang kerana yang matang ini akan berlakunya proses mitosis dengan pesat. Jadi kita ambil pada bahagian akarnya, ambil sel-sel daripada akarnya. Kemudian kita letakkan di dalam piring petri, kita isikan dengan bahan nutrisi. Di sini kita gunakan agar nutrisi, kita masukkan dalam galang kun bersama-sama dengan nutrisi tersebut dan kita biarkan berapa lama akan berlaku proses pertunasan pada setiap sel ini. Setiap tipisan-tipisan ini akan berlaku proses pembahagian secara mitosis. Dan kalau kita tengok secara detailnya, setiap tipisan yang bertumbuh ini kita dapat lihat di sini, kita panggil sebagai embrio. Dan kita ambil embrio ini dan kita semai kan pada
nutrisi dinamakan sebagai agar nutrisi. Dan kita biarkan berapa lama, dia akan menghasilkan pokok, individu-individu pokok lobak yang baru. Dan kita boleh ambil dah dan kita tanam. Dan dia akan membesar menjadi lobak yang baru. Okay. Dan ini konsep yang digunakan dalam kultur tisu. Okay. Ini contoh dia. Hasilan pokok-pokok baru melalui kaedah kultur pengkulturan. Okay. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.